Jangan dibau, jangan bias. Nanti baru panas. Jangan kuda gitu sih, gitu sih. Tidak. Lagi sama Tante Ismi. Iya, Tante Ismi yang alay dan lebay banget itu. Aku udah lama banget ya nggak ngevlog atau nggak challenge atau nggak bersama keluarga, karena kemarin kan mama sempet sakit ya. Makanya hari ini kita harus bangkit untuk mengquality time atau untuk membuat video bersama my family lagi, karena banyak banget yang kangen. Aduh, Tante Ismi kangen sama keluarganya, kangen bikin prank, kangen bikin challenge segala macam. Hari ini aku mau challenge sesuatu makanan-makanan yang udah aku siapin, ya kira-kira keluargaku bakalan bisa atau enggak melewati challenge-challenge ini. Jadi makanya kita langsung ting. Wow, udah bersama-sama my family. Coba guys, ada yang masih inget atau mungkin udah pada lupa karena udah lama banget aku gak nge-vlog bareng my family. Ini ada papa, ada mama, dan ada Adam. Dan hari ini kita mau challenge ting. Wah, apa ini? Guys, udah pada tahu belum sih yang lagi viral, makanan-makanan viral yang lagi hits banget di TikTok? Udah pada tahu belum? Kalau gue tahu. Kalau Adam tahu karena dia anak TikTok banget. Ini yang suka di review selebgram suka muntah-muntah ya. Iya. Wee. Janji enggak uwe. Ya, tapi mama papa enggak tahu nih, makanya kita bakalan kasih tahu ini makanan-makanan ini. Jadi makanan ini namanya natto. Ya, natto. Jadi ini natto adalah makanan Jepang. Adam buka Adam. Kita nggak boleh sampai challenge-nya kita nggak boleh we gitu ya. Makan tetap harus makan tapi nggak we gitu. Wow, oke ya. Kita Pak buka satu nih, Pak. Mama nih. Mama ini pegang mama aja dulu. Ya udah cium dulu. Oke. Okay. Baunya jahat banget. Demi Allah. Demi Allah baunya. Ih, berlendir. Dalamnya ada kasih tahu kapan kayak keju gitu. Ini apa sih? Keju ya? Kayak ya bumbunya enggak sih? Bumbu buat apa gitu enggak tahu. Terus ada kecap asin. Ih, berlendir. Okay. Itu tinggal dituangin aja ya. Si papa mana nih? Mama juga dong. Mama curang, ih nggak mau. Tuh kan, alasan karena sakit, baru sakit mulai dijadiin alasan. Ih, lengket banget loh ini. Kita masukin kecap asin dulu. Anjir, kecap blogger gue. Oke. Tuh kayak Adam ya, ikutin ya. Kayaknya setelah ini harus diaduk-aduk selama 5 menit deh. Emang ya? Iya, harus diaduk-aduk selama 5 menit sampai kayak berbusa gitu. Ini kayak penyedap rasanya. Oke. Okay. Orang Jepang makanannya kayak gitu loh. Mm-hmm. Okay. Ini orang Jepang, bagi orang Jepang enak, tinggal diaduk ya. Iya, diaduk pakai sumpit. Dan punya papa coba, punya papa juga ikutin tuh sama ini kayak Adam. Dari baunya aja sudah sangat menyengat ya. Saya tidak paham ini orang Jepang tapi terkenal ulet-ulet dan rajin-rajin loh orang Jepang. Jadi makanan ini mungkin bisa membuat kita semua jadi rajin, menjadi ulet dalam bekerja gitu kan. Oh guys, ini kita dulu guys, cepat sih guys. Iya, mantap. Nih, terus bumbunya. Challenge-nya harus habisin ya. Dan gak huwe-huwe. Sama wasit kan saya yang punya channel, kan ini mah duel cowok. Ilu ikutlah. Gue nyium baunya aja udah gak enak. Ih, gak apa-apa, biar dapet. Ya udah yang ini aja gue. Bukain dulu, bukain. Mama mau pipis dulu ya. Di, alasan. Pokoknya mama harus tetap coba ya, walaupun cuma satu suap. Harus mama, cuma mama, satu cuap. Gak boleh makan. Ye, alasan mulu dari tadi. Alasan mulu dari tadi. Ya aku aduk dulu ya. Oke. Ini pasti kalau nekan parah ya, kabur ya. Tetap kita harus nanti kita harus kasih mamah ya guys. Be pipis tapi ke kamar ya, parah parah. Cium dulu kali ini. Kayak bau Fanta cok. Sumpah kayak bau Fanta. Mulai nih. Emang udah aduk ini? Belum sih, sampai ada lendir-lendirnya. Papa aduk, Pak. Pokoknya yang abis itu yang menang ya. Dia tuh triknya gini.
semakin lama diaduknya semakin enak dia rasanya. Masa? Iya. Tahu dari mana? Konsep dari mana? Itu teori dari mana lo? Itu kata Raja Jepang. Iya, yeah, lu mah buat sendiri kali. Iya, arigato. Ih, lendirnya kayak ingus ya? Iya. Ini gua udah berlendir banget sih. Aduk, jangan muntah mulu, aduk. Bocah aja udah. Jangan dibau, jangan biasa. Nanti baru panas, jangan dibau. Atuh gimana? Atuh emang bau. Tapi ini harusnya kalau makanan Jepang dan halal dan mereka aja bisa masuk, kenapa kita enggak gitu kan? Karena kan ini makanan beda budaya ya. Beda lidah. Dan di sono ini buat sarapan, Jo. Iya. Kalau di sini kan sarapannya bubur ayam. Nah, kalau di sono natto. Nah, mungkin orang Jepang kalau makan bubur ayam bu juga apa yang kita rasakan sekarang. Ya, langsung ya. Yuk, guys. Suapan pertama nih, aduh. Papa langsung gini aja mending. Kayaknya harus pakai sendok ya, Papa ya. Pakai sendok aja kalau yang enggak, kalau enggak garpu. Dideketin dap, dideketin ya makannya ya. Ya. Ya makasih ya. Emang gini baunya. Papa ya. Ini aja. Ini ya, oke kan. Bisa. Nggak tahu Adam juga ini mah udah basi kali ya. Basi nggak sih gini kok begini sih. Ya udah ya, emang gini baunya. Emang kayak gini. Sini Pak deketin Pak. Kameranya kesiniin dikit Dam. Jangan deket-deket sama kamera nanti. Ini. Udah rata belum? Udah. Oke. Cheers dulu nggak sih kita? Cheers dulu yuk. 1, 2, 3 Cheers. Sini. Cheers. Oke. Gas. Ya. 1, 2, 3 Ini langsung dibuang sih, parah banget. Harus dimasukin. Coba. Harus. Ada menjaga loh. Menurut lo gimana? Bagaimanapun ini challenge ya, harus dihabisin. Harus dihabisin Pak, yuk. Bismillah. Lu belum makan sama sekali loh. Udah, ayo. Kita langsung telan aja, ini gak basi emang rasanya kayak gini. Ayo yang benar dong, yang benar. Ayo, bertiga, Ismi belum makan lu dari tadi. Ayo, coba, gue mau liat lu makan dulu. Ayo bareng-bareng. Lu dulu. Ya bareng-bareng, gue tadi udah muntah lu. Ya udah ya. 1, 2, 3 nangis loh. Pakai tisu, Pak. Gak bisa sih. Gak bisa, sumpah. Tapi di sini jelas ya pemenangnya ya. Walaupun gak abis, Papa. Soalnya dia gak uwe. Ah dulu, diem dulu. Ini tuh makanan Jepang loh. Siapa yang bilang basi? Gak basi ya guys, tapi emang begini.
challenge gak jelas ini. Banyak loh di TikTok yang pada abis, ya kan? Itu dia lidah emang. Di TikTok banyak banget pakai gini, banyak makan yang kayak gini, tapi pada abis orang Indonesia. Ada yang W, ada yang enggak. Tapi gue bener-bener gak sanggup sih kalau beneran harus makan, gue gak sanggup. Gak apa, minta mbah. Lidah kita gak cocok guys. Padahal gue belum makan tapi gue udah langsung muntah. Gila sih, the best. Speechless buat orang-orang Jepang. Buat orang-orang yang berhasil makan ini, keren banget. Enggak, orang Jepang buat sarapan enaknya di mana ya? Dan kenyangnya apa? Cuma mungkin bagi dia ini, kalau kata kita mah mungkin ini dam apa bubur kacang hijau gak sih modelnya sama? Dasuke, hakuya, higimasu. Keike kimochi. Siza. Kamsahamida. Kamsahamida. Hai. Hai. Lahi. Au. Hey. Arigato. Arigato. Kita cari bahasa Jepang, soalnya kita kan harus makan ini ceritanya. Ya, soroha, nanu baca, hei, aku cip soha. Kontrol yo anjam ho ikut muci. Ya. Go, pecoba hadir. Pecoba, belakang hese. Ya, buah, hai, hai. Kenaun sia, sudah na. Ya, thank you. Thank you. Ya, thank you, jangan lupa.